Ya guys, sekarang kita sedang di sirkuit MotoGP Mandalika. Paceng, barang siapa Paceng? Kita biar bisa nge-vlog sini. Silakan Bapak. Oh, sini. Ya, sekarang kita sedang berada di sirkuit Mandalika di Kuta, Lombok Tengah. Ya, kita akan melihat lebih dekat sirkuit MotoGP Mandalika yang akan digunakan untuk beberapa event dalam waktu dekat, seperti apa World Superbike di 19 sampai dengan 21 November 2021, lalu ada MotoGP juga di Maret 2022. Yang kanan Pak, forward Pak. Oke, kita akan lihat lebih dekat kayak gimana sirkuit MotoGP Mandalika. Let's go. Ini bisa diantar apa? Saya ke rumah ke tengah. Gimana rasanya Pacing? Para tribuner, saat ini kita sumpret deh. Kita berada di sirkuit Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam perjalanan di sirkuit bersama kawan-kawan dan sirkuitnya Mas, siapa namanya Mas? Abi, Mas Adi. Iya. Driver bilangnya kan. Jam silet. Dia mau pamer kamera. Lihat kameranya tiga. Kameranya tiga bos. Ini dijual nih sebenarnya. Barang dagangan ini. Oke, ini kita masih di jalur apa, di service road. Service road namanya ya. Ini service road sirkuit MotoGP, sirkuit Mandalika. Sirkuitnya sendiri di dalam. Jadi ini kita mau langsung ke lintasan 10. Di area depan ini kalau kita lihat di puncak ini ada untuk VIP ya itu ya. Untuk VIP nanti Pak Presiden dan tamu-tamu kehormatan akan ada di situ untuk menyaksikan balapan. Dan akan mulai berlangsung eventnya pada November nanti, mulai 12 sampai dengan 14 November 2021. Ada apa namanya Pak Jing? Junior ya? ATC. Hah? Asian Talent Cup. Asian Talent Cup. Lalu masuk tanggal 19 sampai dengan 21 ada World Superbike. Lalu nanti di 2022 kita akan menyaksikan MotoGP di Maret. Oke, kita sekarang masuk ke dalam area sirkuit. Gara-gara pecah ban, truk mengangkut bawang lepas kendali dan melintas. Kita ada di pengkolan 3. Thank you.
Ini aromanya Pak Ano ini dulu ya. Tapi itu servis terbaik untuk para pembalap. Matanya Jiakon dapat sih. Mata cing. Ya ini dia guys. Berkeliling di sirkuit Mandalika di Kuta Lombok Tengah dan ke tikungan 10, salah satu tikungan dengan view terbaik. Mungkin yang terbaik ya. View-nya yang tadi itu ya. Ya, VIP VIP di situ ya. Yang paling mahal itu ya. Oh belum ya, yang MotoGP ya baru ya. Ya tadi kita udah berkunjung ke tikungan 10, di mana di situ adalah salah satu tikungan dengan view terbaik di sirkuit Mandalika ini, dan itu bakalan jadi area yang paling mahal untuk tempat duduknya. Jadi ya kalau cukup duit dikumpulin saja buat bisa duduk di sana nanti ya. Kalau kita ya, kalau enggak nanti kita yang bagian yang ada suara-suara wing-wing gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Jangan halo, lupa buat Iman Antara. Subscribe Antara. Ya.